5 unit rumah di Blok 70 Flat Sri Sabah Ceras, Ibu Negara, musnah dalam kebakaran malam tadi. Pada 11 Februari lalu, satu kes kebakaran di Flat Sri Sabah Ceras yang melibatkan 6 buah rumah dilaporkan. Kejadian tersebut dikatakan berpunca daripada kegagalan litar pintas sebuah kediaman di tingkat 17 sebelum merebak ke 5 buah rumah yang lain. Kemalangan seperti ini bukan pertama kali berlaku di kawasan perumahan bertingkat yang memusnahkan harta benda, malah sehingga ada yang mengorbankan nyawa. Adakah kediaman bertingkat seperti flat ini mempunyai ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan jika sebarang insiden yang tidak diingini berlaku? Kru Malaysia hari ini berkesempatan melakukan tinjauan di lokasi kebakaran bagi melihat keadaan sebenar, terutama dari segi keselamatan penduduk ketika berlaku kebakaran. Menurut salah seorang saksi kejadian, Nur Syahidan Ahmad, 38 tahun, kejadian yang berlaku sekitar jam 9 malam itu menyebabkan dia dan penduduk lain panik. Menurutnya, hos pemadam api yang tidak berfungsi di tingkat berkenaan menyebabkan mereka gagal membantu memadamkan api pada awal kejadian. Walau bagaimanapun, kecakapan Syahidan dan penduduk sekitar berjaya mengeluarkan penduduk di flat tersebut dan tidak melibatkan kemalangan jiwa. Kejadian yang jadi sekarang ni kita dah nampak ada kesedaran daripada tanggungjawab jiran-jiran. So, diorang pun dah pastikan air bomba ada. Dan pihak yang berkenaan pun dah datang checking. So, saya pun sebagai penduduk sini, saya sendiri pun pergi check air bomba ada tak ada daripada tingkat 16, tingkat 17. So, kalau ada apa-apa paip bomba bocor ke apa pun, diorang akan maklum pada saya lah untuk tindakan selanjutnya. Selain itu, kru kami juga berkesempatan melihat struktur kediaman rumah flat itu. Setiap satu rumah mempunyai 2 buah bilik dan 1 kotak agihan sistem bekalan elektrik yang diletakkan bersesuaian dengan keluasan kediaman. Kotak ini perlu diperiksa setiap sebulan sekali bagi memastikan sistem elektrik di dalam rumah berada dalam keadaan baik. Menurut penduduk di kawasan berkenaan, bilik bomba juga disediakan di setiap blok namun tidak pasti sama ada berfungsi dengan baik atau tidak. Kami juga sempat melakukan tinjauan di kawasan perumahan bertingkat yang lain. Menurut penduduk di sekitar perumahan flat ibu kota, kebanyakan hos dan alat pemadam api di flat mereka tidak berfungsi. Rata-rata rumah bertingkat ini turut mempunyai tangga kecemasan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Walau bagaimanapun, terdapat juga flat yang mempunyai masalah tangga yang rosak dan tidak diselenggara sebaiknya. Keadaan ini mungkin mendatangkan bahaya kepada penduduk ketika berlaku kecemasan. Okay, baiklah, sekarang ni saya cuba untuk memasuki salah sebuah flat di sekitar ibu kota. Dan jika anda dapat lihat, kenderaan diparkir di sebelah kiri dan kanan bahu jalan yang menyukarkan proses untuk saya masuk ke dalam kawasan flat ini. Sedangkan saya yang hanya menaiki kereta sukar untuk masuk ke kawasan flat ini. Ini kan pula truk bomba yang akan masuk jika berlaku sebarang kecemasan dan kebakaran. Persoalannya, adakah penduduk rumah bertingkat ini sebenarnya cakna mengenai isi dan kebakaran yang mungkin berlaku? Dari segi penduduk, memang wajib, bagi saya wajib untuk mengetahui faktor-faktor dari segi macam mana nak menangani ataupun dari segi kebakaran ni. So, at least bila dah ada tubuh tu ada knowledge. Penting. Ilmu dari segi nak undang api ini penting. Semua orang kena ada. Jadi, bila ada knowledge, dia dilatih untuk, bomba akan melatih untuk dari segi cara memadamkan api semua ni dan bahaya api dan juga bagaimana cara kita nak menyelamatkan diri kita dan juga harta benda. So, benda perlu ada. Kenalah sentiasa berjaga kalau boleh kita nak pastikan ni lah, sediakan yang pilih apa air yang betul. Yang berfungsi lah, sebab ada yang kata air tak ada, tak berfungsi. Jadi kalau boleh
siapkan tu semualah ke kemudahan untuk kita orang ni lah. Kalau boleh setiap yang ada kat sini kena ada ni lah, apa yang bomba tu punya fire tu, dengan kalau boleh tempat parking, tempat parking yang betul lah. Usaha daripada pelbagai pihak perlu terus dilakukan bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Bertindak sebelum terlambat. Terima kasih di atas tinjauan yang dilakukan oleh wartawan kita Aminah di kawasan-kawasan rumah-rumah pangsa di sekitar Lembah Kelang. Dan ternyata mungkin penduduk-penduduk di sana masih kurang cakna akan keselamatan daripada kebakaran. Jadi kita kena tanya kepada penonton kita, ya, adakah anda bersedia menghadapi risiko kebakaran di kediaman anda? Kita terus bincangkan berkenaan dengan risiko kebakaran di kawasan tempat tinggal bertingkat bersama dengan PPJB ataupun penolong Pesuruhjaya Bomba Muhammad Syoki Hamzah, iaitu Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Tuan, terima kasih meluangkan masa, dan kita memasuki dalam konteks ini di mana tanggungjawab bomba adalah untuk menyelamatkan dalam tempoh masa yang terdekat atau terpantas. Tetapi berdasarkan dengan kekangan yang dihadapi, apakah antara kesilapan ataupun orang kata kegusaran yang berlaku apabila pihak bomba sendiri ingin ke lokasi untuk menyelamatkan keadaan, Tuan? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak TV3 kerana sudi menjemput pihak Jabatan Bomba untuk berkongsi maklumat dan sebagainya lah berkenaan dengan keselamatan kebakaran terutamanya di premis kediaman. Yeah. Jadi kalau kita tengok dari segi selalunya lah, kalau kita tengok dari segi kesilapan masyarakat. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan masyarakat, itu adalah kita sendirilah. Kita sebahagian dengan masyarakat, kan? Jadi kalau kita tengok, kita ambil contohlah. Contoh bila kebakaran berlaku di rumah, flat dan sebagainya. Masalah pertama sekali, akses untuk jentera bomba untuk sampai ke tempat kejadian. Jadi kita tengok banyak parking-parking kenderaan penghuni-penghuni diletak di atas jalan-jalan di mana jalan itu merupakan akses bagi jentera bomba. Ini dia akan melambatkan lagi jentera bomba untuk sampai ke tempat kejadian. Okay. Jadi kalau kita tengok lagi kesilapan kita lah, kalau kita tengok dari segi kebanyakan, kalau kita tengoklah rumah-rumah, terutama kawasan rumah kampung. Kita tengok rumah kampung kebanyakan, kita tengok dari segi pendawaian elektrik sendiri. Pendawaian elektrik rumah kampung adalah single phase. Jadi single phase kita tahulah. Ya. Kalau rumah model, rumah banglo ni kebanyakan dah pakai tap phase lah. Maknanya dia lagi kuat dan lagi tinggi dia punya apa tu, dia punya risiko kebakaran, kan? Jadi kalau kita tengok sekarang, walaupun rumah single phase, kebanyakan penghuni sekarang kan menggunakan alat-alat elektrik yang berlebihan. Kan, baik. Single phase, contoh kita ambil kawasan dapur, kan? Sekarang kawasan dapur kalau kata penapis air dah wajib ada. Sekarang lepas tu ditambah lagi rice cooker lah, apa lagi ketua microwave. Microwave lah. Tapi kita tengok dia punya kemudahan plug point dekat dapur berapa je, kalau yang single phase mungkin ada satu, ada dua. Alat elektrik banyak. Jadi mau tak mau kadang-kadang dia orang guna ni. Dia pakai adapter. Kan? Contohlah. Ataupun dia pakai yang extension macam ni. Okay. Itu yang bahaya tu. Tambah beban. Banyak dah nak guna barang elektrik tadi. Dia akan pakai. Kita pun tak tahu extension ni diluluskan oleh jabatan standard ataupun ada apa tu, kelulusan daripada pihak siri pun kita tak tahu. Betul. Kan dia. Jadi bila guna perkakas elektrik yang banyak, sudah mesti dia punya overload dia tinggi. Overload dia tinggi. Bila overload tinggi, jadi dia berlaku, dia akan berlaku panas di soket-soket tersebut, dan lama-lama dia boleh menyebabkan kebakaran. Baiklah, jadi kalau kita tengok dekat kita punya apa tu, kita di DB sendiri pun kita tak pernah test. Automatik dia tu, sama ada automatik tu berfungsi pun ataupun tidak berfungsi. Kalau kata dia tidak berfungsi, dia lagi
menambahkan risiko kepada kebakaran tersebut. Itu yang kita kena pastilah. Dan satu lagi, kita tengok kalau ikut Suruhanjaya Tenaga, setiap 10 tahun kita kena buat kita cek wayari-wayari di rumah kita. Oh, setiap 10 tahun ya? Setiap 10 tahun. Kita sendiri, saya ingat kita pun janganlah kita nak cek wayari dekat betul, rumah. Betul, betul. Itu memang belakang, satu yang kita tak kena. Kita tak tahu. Itu kita tengok benda ni simple aja kan. Tapi masalahnya kita tak buat. Ini kesilapan yang kita kena pastilah pada masyarakat pada hari inilah. Baik-baik, terima kasih di atas pencerahan yang dilakukan oleh pihak tuan. Saya tak terfikir jugalah dalam kita fikir tentang okey, anak-anak jangan main api dan sebagainya. Pendawaian elektrik merupakan antara faktor utama ya. Tak kisahlah rumah kediaman di atas tanah ke, rumah pangsa ke dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin bertanya, okey, kalau kita nak cek pendawaian di rumah dan sebagainya, takkan kadang-kadang kita nak pergi kopakkan dinding dan sebagainya, nak tengok semuanya okey ke tidak. Jadi kita bersedia dengan risiko kebakaran alat pemadam api dan sebagainya. Boleh saya bertanya, alat pemadam api itu adakah ia wajib dalam setiap rumah di Malaysia? Okey, Das. Kalau secara dasarnya kita tengok untuk kediaman, untuk premis kediaman persendirian, kita belum wajibkan lagi. Tapi kita ada buat kempen kesedaran kebakaran dan sebagainya. Alhamdulillah. Di mana kita kenali sebagai satu rapi. Maknanya satu rumah, satu alat pemadam api. Alat pemadam api contohlah yang saya bawa ni. Jadi lepas tu kalau tak silap saja, kalau mengikut UBBL ataupun Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, pindaan 2021, setiap premis dikendaki mengadakan sekurang-kurangnya satu unit alat pemadam api. Di kediaman. Baik. Baik, itu antara yang perlu kita ada. Ya. Bukan sahaja kita melakukan pemeriksaan berkala setiap 10 tahun pendawaian kita, tapi juga adanya pemadam api itu. Dan tuan, selain daripada mempunyai perkakasan yang betul dan tidak terlampau membebankan peralatan elektronik, adakah terdapatnya pengetahuan asas lain yang kita sebagai penghuni rumah, tak kisahlah bertingkat ke ataupun landed ke dan sebagainya, adakah terdapat perkara lain yang perlu kita pelajari sekiranya berlaku kecemasan, tuan? Okey. Ini contoh. Kita lah. Okay, saya nak tanya dengan Nas dengan Sofia sendiri. Okay. Ya, tahu tak alat pemadam api ni macam mana? Oh, tahu macam mana nak gunakan? Kita nak guna. Dia ada. Saya mampu tergelak saja tuan. Tak, dia ada dia punya frasa kata dia pas kalau tak salah. Ada contoh macam ni kan? Contoh macam ni kan? Katakan ini bukan kita nak contoh saja kan? Pelaku kecemasan di studio kan? Jadi berlaku kecemasan, alat pemadam api ada. Tapi kita tak ada asas, tak tahu nak guna macam mana. Jadi kan, jadi maknanya perpasangan yang ada dekat bangunan itu adalah menjadi sia-sia. Pasal kita sendiri tak tahu. Jadi ilmu dalam nak menggunakan asas pemadaman adalah perlu. Sebab kita tahu alat pemadam api merupakan asas pemadaman yang utama yang berada di premis. Ini kena diperhatikan dari segi education, macam mana cara nak guna kan? Jadi kita nak seolah-olah macam Nas sendiri ke Sofia sendiri boleh bertindak sebagai seorang anggota bomba sebelum kita sampai. Sebab itu dia tengok, dia bergantung kepada jenis maksud bangunan, penggunaan bangunan dan saiz bangunan itu sendiri. Jadi kalau ikut UBBL dalam jadual ke-10, jadi kita telah tetapkan pengesanan dan pemadam, sistem pemadaman yang perlu ada pada bangunan tersebut. Jadi, sistem yang ada pada bangunan, dia seolah-olah macam satu jentera bomba. Kenapa kita ada jentera bomba? Pasal kita nak buat tadi. Kita nak bawa air, nak bawa peralatan, anggota dan sebagainya. Jadi sekiranya di kawasan Sofia dengan Nas dah ada, semua peralatan dah ada air, dah ada hose ray, dah ada alat pemadam api. Jadi Nas dengan Sofia boleh bertindak sebagai seorang anggota bomba. Jadi boleh padam sendiri. Ini untuk guna untuk
penghuni-penghuni di tempat tersebut, di komuniti tersebut. Ini satu pemahaman yang betul-betul kita kena terapkan kepada penonton-penonton kita. Kalau anda bertinggal di rumah, anda juga seorang anggota bomba yang harus bersiap siaga sentiasa. Bagus tu, bagus. Jadi kat sini, kalau kita cerita tentang rumah bertingkat pula atau bekerja di bangunan bertingkat pula, apakah tips yang boleh tuan kongsikan kalau berlaku kebakaran di kawasan yang bertingkat? Apa kita kena lakukan kalau api di bawah kita? Apa kita lakukan bila api itu di atas kita? Bagaimana tuan? Ya. Ya, dia kalau kita tengok dari segi apa tu? Dari segi cara-caralah kalau kita dalam apa tu? Dalam ilmu kebombaan ni kita panggil cara-cara melepaskan diri bila berlaku kebakaran. Jadi kita tengok secara basicnya kita kena tahu kediaman kita duduk mana jalan keluar utama. Ya. Kan? Pintu keluar utama bila berlakunya kebakaran, kat mana kita nak keluar. Okay? Lepas tu keduanya kita tengok dari segi pemasangan. Contoh, kadang-kadang sekarang ni kita terlampau sayang kepada harta dan sebagainya. Sehingga kita pakat diri kita di dalam rumah kita sendiri. Contohnya pemasangan gerai-gerai yang tak boleh dibuka. Gerai-gerai yang tidak mematuhi standard. Jadi bila berlaku kebakaran, kita nak keluar tak boleh. Pasal gerai telah dikunci. Anak kunci kita tak tahu letak dekat mana. Ya, pasal kita tak letakkan good housekeeping dekat rumah. Nah, ini masalah pertama dia. Jadi sekiranya, nasihat saya, sekiranya berlaku kebakaran. Tadi kalau katakan terdapat alat pemadam api. Saya yakin kalau kediaman bertingkat, paling tak ada alat pemadam api ada. Untuk kediaman bertingkat. Ya. Ada hose rail dan sebagainya. Jadi guna untuk pemadaman peringkat awal sebelum api tersebut menjadi besar. Yeah. Jadi sekiranya kita terperangkap di dalam rumah, kita cari tuala, kita basahkan tuala, tutup kita punya hidung dan kita kena merangkak. Kita kena merangkak untuk pergi keluar daripada tempat kejadian tersebut. Pasal kalau kita tengok pintu, pasal pintu di bawah tu dia ada jarak, dia ada renggan sikit pintu kat bawah. Jadi pintu itulah tempat angin apa oksigen daripada luar masuk ke dalam untuk membantu kita merangkak keluar untuk tempat yang selamat. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada tuan memberikan kita satu peringatan tuala basah dan kita merangkak, jangan kita tinggikan pula sebab di situlah mana karbon dioksida dan juga dan kebakaran. Asap, ya. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada PPJB Muhammad Ashoki Hamzah, Ketua Cawangan Pusat Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM. Terima kasih tuan. Tapi hormat untuk anda tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Ya, saya sukakanlah perkataan tadi, kita semua kena fikir sebagai anggota bomba. Betul. Bayangkan kalau api kecil tu kita mampu untuk menangani pada peringkat awal, dia taklah terjadi kemalangan sebelum jiwa. Sebelum dia jadi marak ya, dan sebelum kita kena panggil bomba yang betul.